Pemirsa, seorang bule yang juga YouTuber asal Denmark memperbaiki sebuah jembatan di Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan viral di media sosial. Alih-alih berterima kasih, pemerintah desa setempat malah kesal dan kecewa lantaran tak ada pemberitahuan dan menganggap jembatan masih layak digunakan. 10 years old. Sometimes the kids and elders will fall and get badly hurt. YouTuber asal Denmark bernama Christian Hansen belakangan menjadi pusat perhatian warganet. Bule ini memperbaiki jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga yang mengalami rusak parah di Kampung Layan Suku Bajo, Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dengan melibatkan sejumlah warga hingga anak-anak, bule ini memperbaiki jembatan yang sudah berusia 10 tahun dan menjadi satu-satunya akses warga dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan biaya 75 juta rupiah dari hasil penggalangan dana, bule ini berhasil memperbaiki jembatan dalam waktu satu hari. Alih-alih berterima kasih, pemerintah desa setempat malah kesal dan kecewa lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Pemerintah desa setempat juga menganggap jembatan masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Yang dilakukan YouTuber ini sangat-sangat mengecewakan. Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Meski tidak direspon positif oleh pemerintah desa setempat, aksi Christian Hansen menuai banyak pujian warganet. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Anjus melaporkan.